Hari ini merupakan hari lahir NU yang ke-94. Dan saya banyak dapat DM, "Gus, saya NU, tapi NU-nya Mbak Hasim, bukan NU-nya Kiai Said. Kok saya gagal paham? Apa bedanya NU-nya Kiai Said sama NU-nya Mbak Hasim?" Kalau Anda mengatakan beda, Kiai Said jauh lebih alim daripada Anda, bro. Lagian hari ini aneh, orang nggak pernah masuk NU tahu-tahu mengatakan keluar dari NU. Kan lucu. Ingat, NU itu didirikan karena dua misi. Yang pertama adalah misi keagamaan, artinya apa? Menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjamin keberlangsungannya. Dan yang kedua adalah misi kebangsaan, artinya apa? Menjamin keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kok saya malah berpikir begini, NU itu kayak ayam, menetas sendiri, bertelur sendiri, begitu digoreng yang dapat pujian orang lain, telur mata sapi, tuman.